Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Wadah Rindu Yuk Kemasan Baru. Kali ini yang akan saya bahas untuk kelanjutan video sebelumnya, yaitu Wadah Rindu Yuk Kemasan Baru Krem Malam. Simak video ini ya. Oke, adik-adikku semuanya, jadi kenapa harus pakai Wadah Rindu Yuk yang kemasan baru ya? Karena yang kemasan baru ini itu formulanya lebih baru dan lebih powerful seperti yang saya bahas di video yang sebelumnya ini. Jadi di dalam kemasan baru ini itu di dalamnya itu mengandung 5 bahan baku poten yang akan membantu permasalahan kulit kita, yaitu bikin kulit kita awet muda, bikin kita itu lebih cerah dan melembabkan, itu yang pasti, dan bisa menyamarkan garis-garis kerutan di kulit wajah kita loh Beb. Ini yang saya bilang lebih powerful dibanding yang seri lama. Tetapi sebenarnya mereka berdua ya kakak beradik gitulah. Ini kan yang baru banget gitulah ya. Kemudian itu sudah terbukti ya. Wadah Rindu Yuk tuh sudah nggak perlu diragukan lagi dalam mengatasi permasalahan kulitnya wanita Indonesia gitu loh. Jadi kalau yang buat kalian yang ingin bangun tidur itu glowing, bangun tidur itu kinclong bercahaya, ya inilah solusinya. Pakai Wadah Rindu Yuk yang kemasan baru yang night cream. Jadi kalau mau tidur pakai ini dulu Beb. Jadi bangun tidur itu ngaca gitu loh ya. Itu udah langsung kelihatan kayaknya glowing gitu loh. Ya emang ada perbedaan sih ya. Selama memakai ini kalau malam gitu lah ya. Itu kulit kita tuh akan lembab saat kita tidur loh Beb. Jadi di saat kita tidur gitu ya, kulit kita akan ternutrisi dengan si krem malam ini. Dan lembabnya itu semalaman itu bikin kulit kita tuh lembab banget. Bangun tidur itu licin kulitnya itu loh. Jadi bangun tidur itu langsung ngaca dulu. Biasa kalau saya tuh begitu. Jadi bangun tidur belum begitu nyawanya udah ngumpul gitu ya, langsung bangun. Wow, wajahnya emang seperti apa sih saya pakai krem malam yang baru ini? Emang terasa, yang pasti terasanya tuh lembab gitu loh. Kemudian ya agak sedikit perbedaannya glowing yaitu, jadi bangun tidur itu begitu terasa banget gitu loh Beb. Kemudian dan yang menariknya dari krem malam ini, si Wadah Rindu Yuk ini, dia itu sudah mengandung retinol. Jadi di dalam itu sudah ada retinol yang memang membantu permasalahan kulit kita loh Beb. Kan retinol itu kan mencerahkan gitu lah ya. Selama ini kan saya nggak pernah pakai yang banyak mengandung retinol selain di wadah Rindu Yuk ini. Jadi retinol yang ada di krem malam ini dia bekerja itu secara sinergis untuk memberikan hasil yang lebih optimal terhadap kulit kita loh Beb. Selain itu dia juga mengandung bakuchiol, tulisannya sih begitu, saya juga nggak tahu artinya apa, tapi tulisannya begitu, yang ada di dalam krem malam ini. Ini bisa menenangkan kulit kita sehingga lebih toleran sama yang namanya retinol gitu loh. Jadi buat kalian yang memang merasa belum bisa menerima retinol di krem-krem siang maupun krem malamnya gitu lah ya, dengan adanya bakuchiol di krem ini itu bisa mentoleran kulit kita loh Beb. Jadi ya nggak jadi terjadi iritasi, nggak jadi terjadi gimana-gimana, karena yang saya rasakan memakai krem ini, krem malam yang terbaru ini, yang baru kemasan baru itu, kulit saya itu nggak kenapa-kenapa dan juga nggak gimana-gimana. Jadi bangun tidur itu saya lihat langsung itu kalau pakai malamnya pakai ini ya, itu masih kelihatan sehat walafiat, nggak terjadi beruntusan, nggak terjadi ataupun yang lain-lainnya, atau mungkin karena emang udah terbiasa dengan Rindu Yuk kali ya, jadi ya bisa berdamai dengan yang baru gitu loh, karena mungkin udah pakai yang lama itu sekian tahun lamanya sehingga bisa menerima si Rindu Yuk yang terbaru ini ya dengan welcome gitu loh Beb. Jadi yang saya rasakan itu memang lembab banget. Malam pakai paginya itu ya lembab banget gitu loh. Jadi semalaman itu nggak tahu ngapain aja kulit saya itu. Jadi bangun tidur tuh lembab gitu. Terus halus itu yang pasti ya. Yang pasti itu halus. Jadi untuk yang baru ini ya, kalian bisa mencobanya dulu yang mungkin kemasannya yang kecil dulu, itu yang 15 mili. Kalau ini kan ukuran jar, emang saya selalu belinya pakainya ukuran segini. Di Hong Kong harganya 100, nggak sampai 100 sih, cuma $85. Isinya itu 30
gram. Yang kalau yang lama emang itu fokus di anti aging gitulah ya. Kalau ini yang enggak, ini lebih untuk ke semuanya ya, mencerahkan, melembabkan, terus meratakan warna kulit juga, sama terus kemudian juga membuat kulit itu awet muda yang pasti. Jadi bukan sekedar anti aging tok, tetapi lebih powerful lagi lah. Jadi sesuai misi si wadah baru ini, dia mengusung jadi membuat kulit kita tuh lebih muda gitu loh. Ya makanya buat kalian ya, ada satu pesan ya buat saya juga ya. Kita jangan menghabiskan, kalau kita punya rezeki lebih gitu lah ya, jangan menghabiskan banyak di baju, tapi kita lebih ke skincare gitu loh. Maksudnya apa? Jadi biar wajah kita itu nggak banyak editan. Karena kalau kita udah dari skincare-nya udah bagus gitu ya, wajah kita udah terawat dengan sempurna, jadi hasil foto kita tuh nggak perlu banyak diedit-edit supaya bisa tampil cantik dan menarik gitu loh beb ya. Kalau kita baju kan nggak bisa diedit ya, maksudnya ya bias dua-duanya sih sama, antara baju dan skincare. Tapi kita lebih, kalau kita lebih gitu ya, rezekinya lebih dan lebih gitulah ya, kita lebih baik habiskan untuk skincare dan badan, kesehatan badan itu yang terutama gitu. Kalau baju ya sekedar seperlunya. Tapi ngomong-ngomong, ini saya juga pakai baju baru beb. Jadi bukan hanya renewnya yang baru, tapi bajunya juga baju, makanya ini agak berbeda nih saya bikininya. Buat apa, biar kelihatan kemejanya warna hitam gitu loh. Gak tau kenapa saya lagi air-airin, lagi suka banget baju warna hitam, kemeja warna hitam. Nanti next video mungkin saya akan bahas review baju warna hitam. Ini lagi, emang lagi apa namanya ya, lagi saya suka banget pakai outfit hem kemeja gitu loh. Gitu aja dulu videonya. Jadi gimana, siap berinvestasi untuk kulit yang lebih muda, lebih glowing, lebih sehat ya, dengan rindunya kemasan baru. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.